sekecil apapun dari kepesertaan dari saudara-saudara kita yang terlibat di dalam penyumbangan dana ini, tetap berarti menjadi sebuah utuhnya kendaraan bisa hadir di antara kita ini. Harapan kita semua, semoga apa yang kita lakukan ini secara berjamaah bisa diikuti untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Dengan kita bersama, dengan kita melakukan tidak dengan sendiri, kita bergotong royong menghadapi apapun, insya Allah akan bisa kita atasi bersama. Tidak hanya di konteks pengadaan kendaraan, dimanapun kita melakukan sebuah kegiatan, insya Allah kalau kita lakukan dengan bersama-sama satu visi dan misi, insya Allah akan bisa terwujud dengan baik. Harapan kami sebagai wakil dari donatur pengadaan kendaraan ini, semoga kendaraan ini bisa dimanfaatkan oleh Yayasan Ibnu Abbas semaksimal mungkin untuk kemaslahatan umat yang tidak perlu memandang batas-batas dari keagamaan maupun suku, ras, dan agama. Dengan demikian, misi kemanusiaan ini bisa kita laksanakan bersama. Semoga mobil ambulan ini banyak bermanfaat untuk Sivitas Akademika Ibnu Abbas dan juga masyarakat sekitarnya yang membutuhkan. Jadi seperti apa yang tadi Bapak Daru Prakoso yang dipesankan, bahwa penggunaan mobil ini tidak memandang ras, suku, dan agama. Kami setuju, jadi memang mudah-mudahan nanti yang menggunakan ini semua lapisan masyarakat bisa menggunakan. Dan mungkin untuk operasionalnya nanti akan dikelola oleh bidang pengabdian masyarakat. Ya, jadi mungkin asal bisa gratis semuanya. Jadi untuk biaya transportnya maupun biaya supirnya supaya bisa ditanggung kita semua di Ibnu Abbas ini. Itu yang kami harapkan, sehingga betul-betul ada manfaatnya. Dan bagi para donatur, kami doakan mudah-mudahan Allah menggantikan yang lebih banyak, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Maka saya ucapkan terima kasih kepada yayasan yang merespon keinginan kita bersama untuk menonjolkan salah satu daripada fungsi daripada yayasan, yaitu yayasan sosial membangun kasih sayang di tengah-tengah umat dan kepedulian. Dan saya berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para donatur yang alhamdulillah memberikan kepercayaan kepada Ibnu Abbas untuk bisa menjalankan satu daripada misinya, yaitu misi sosial. Terima kasih juga kepada Ustadz Agung yang membidangi dalam hal ini, dan alhamdulillah bisa menyambung silaturahim yang sebetulnya proyis, tidak ada proayis tapi proyis. Sengaja kita tidak ada amilnya, tapi pro zakat, infak, sodakoh, karena kita ingin semua kita merasa bahwa kita sebagai mutatawwi,
sebagai relawan dalam terciptanya amal sosial.